Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar channel Alfa Arkan ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Selamat datang kembali di channel Alfa Arkan. Pada video kali ini berisi tentang penentuan kapan malam nisfu Sya'ban tahun ini. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah, satu bulan yang berada pada posisi sesudah bulan Rajab dan sebelum bulan Ramadan. Dan dalam bulan Sya'ban ini terdapat suatu malam yang istimewa dibandingkan dengan malam-malam lainnya, yaitu malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban. Karena menurut sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a, lailatul jumu'ah wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisf min Sya'ban wa lailatul qadr wa lailatul 'idain." Ada 5 malam yang mana doa yang dimohon pada malam-malam itu tidak ditolak. Yang pertama, doa pada malam Jumat. Yang kedua, doa pada malam pertama bulan Rajab. Yang ketiga, doa pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang keempat, doa pada malam Qadar, yaitu Lailatul Qadar. Dan yang kelima, doa pada malam 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karenanya, umat Islam bukan hanya dianjurkan untuk memperbanyak doa di malam itu, bahkan juga dianjurkan untuk memperbanyak amal salih lainnya di malam nisfu Sya'ban, seperti serangkaian salat sunnah qabliyah dan ba'diyah maghrib, salat sunnah qabliyah dan ba'diyah isya, istighfar, zikir, salawat, dan doa setelah salat fardu, membaca yasin 3 kali, membaca atau mengaminkan doa nisfu Sya'ban, melaksanakan salat sunnah tasbih dan berdoa setelahnya, serta melaksanakan salat sunnah tahajud, witir, dan berniat puasa sunnah besok harinya di pertengahan bulan Sya'ban. Yang mana semua amalan sunnah tersebut dianjurkan untuk dilaksanakan dalam rangka untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, yang hukumnya itu adalah sunnah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Asfahani dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib. Adapun kaifiat atau tata cara amaliyah amalan sunnah di malam nisfu Sya'ban secara lengkap dapat disimak pada video yang sudah kami siapkan di channel Alfa Arkan ini, dan gratis download teks buku dan kitab PDF-nya. Adapun link videonya bisa dilihat di kolom deskripsi video ini di bagian bawah video. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, oleh karenanya, agar malam nisfu Sya'ban itu tidak lewat, maka penting untuk kita ketahui kapan malam nisfu Sya'ban itu dimulai. Maka pertama sekali kita harus tahu dulu kapan tanggal 1 Sya'ban 1445 Hijriah itu, atau kapan tanggal 1 Sya'ban di tahun 2024 ini. Tanggal 1 Sya'ban 1445 Hijriah itu adalah bertepatan dengan masuknya waktu maghrib hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024. Oleh karenanya, malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam ke-15 bulan Sya'ban yang lebih kita kenal dengan sebutan malam nisfu Sya'ban itu dimulai dari masuknya waktu maghrib hari Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024. Karena dalam sistem penanggalan Hijriah, pergantian hari dan tanggal itu terjadi ketika matahari terbenam atau ketika masuk waktu salat maghrib. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, maka itulah dia penentuan hari dan tanggal kapan malam nisfu Sya'ban tahun ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Selamat datang kembali di channel Alfa Arkan bersama Ustazah Zainab Al-AI di sini. Pada video kali ini berisi tentang 5 amalan penting di bulan Sya'ban. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, apa itu bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dari 12 bulan dalam kalender Hijriah yang penamaannya itu terdiri dari 5 huruf. Menurut Imam Abdurrahman dalam kitabnya Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais menyatakan bahwa kata Sya'ban
merupakan singkatan dari huruf Shin, yang merupakan simbol dari kata Sharafun, yang berarti kemuliaan. Kemudian huruf Ain, yang merupakan simbol dari kata Uluwun, yang berarti derajat dan kedudukan yang tinggi yang terhormat. Kemudian, ada pula huruf Ba, yang merupakan simbol dari kata Birun, yang berarti kebaikan. Kemudian, ada huruf Alif, yang merupakan simbol dari kata Ulfatun, yang berarti kasih sayang. Dan yang terakhir, ada huruf Nun, yang merupakan simbol dari kata Nurun, yang berarti cahaya. Oleh karenanya, sesuai dengan nama bulan Sya'ban dan simbol-simbol makna yang terkandung di dalam kata Sya'ban itu, maka sudah seharusnya lah ketika kita sudah berada di bulan Sya'ban, kita harus mengupayakan agar menjadi pribadi-pribadi yang bersya'ban. Artinya, kita seharusnya menjadi pribadi yang memiliki kemuliaan dan derajat kehormatan yang tinggi di hadapan Allah. Amal perbuatan baik yang semakin meningkat, kelembutan dalam berkasih sayang dan menjadi cahaya bagi orang-orang yang membutuhkan. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang di dalamnya terdapat berbagai peristiwa bersejarah, yaitu yang pertama, ada peristiwa pengalihan arah kiblat salat umat Islam dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Ka'bah di Mekkah, yang mana pengalihan kiblat salat itu berlaku atas perintah Allah melalui ayat ke-144 dari surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, pada bulan Sya'ban pula, ayat ke-56 dari surah Al-Ahzab itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat tersebut mengandung kewajiban untuk membaca salawat dan salam dalam salat pada saat duduk tasyahud akhir. Di samping itu, ayat ke-56 surat Al-Ahzab ini juga mengandung anjuran bagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyak salawat kepada Nabi yang menjadi salah satu sebab Allah membukakan pintu rahmat kepada kita selesai kita bersalawat. Kemudian yang ketiga, pada bulan ini pula segala amal perbuatan manusia itu diangkat menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, 5 amalan di bulan Sya'ban yang dapat kita lakukan yang pertama adalah mengqata atau mengganti puasa wajib bulan Ramadan yang lalu jika sampai saat ini ada yang masih belum menggantinya. Karena akhir bulan Sya'ban itu merupakan hari terakhir yang Allah berikan bagi orang yang punya utang puasa untuk menggantinya. Yang mana, apabila seseorang itu tanpa udzur syar'i menunda-nunda untuk mengganti puasa wajibnya sampai masuk puasa Ramadan berikutnya, berarti ia telah melanggar kehormatan waktu qada puasa yang telah Allah berikan selama 11 bulan. Dari mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban saat ini. Mengenai batas akhir waktu ganti puasa Ramadan itu, dapat kita pahami dari pernyataan istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menyatakan bahwa kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Saya dulu pernah mempunyai tanggungan utang puasa Ramadan, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Namun, saya tidak mampu mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Dalam syarahan hadis tersebut, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu hanya punya kesempatan untuk mengqada puasanya itu hanya di bulan Sya'ban, karena ia sibuk melayani Nabi Muhammad SAW pada bulan-bulan sebelumnya dan khawatir jika ia melakukan puasa ganti di sebelum bulan Sya'ban, maka nantinya ia khawatir akan mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, kemudian amalan yang kedua adalah dengan memperbanyak doa dalam bulan Sya'ban, terutama pada malam nisfu Sya'ban. Karena doa malam nisfu Sya'ban itu termasuk salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah apabila kita berdoa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada 5 malam di mana doa itu tidak tertolak pada malam-malam tersebut, yaitu malam pertama bulan Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang ketiga malam Jumat, yang keempat malam Idul Fitri, dan yang kelima adalah berdoa di malam Idul Adha. Untuk memudahkan kita dalam berdoa, maka para ulama telah jauh hari menyusun doa yang tentu sangat memudahkan kita agar dapat kita baca saat malam nisfu Sya'ban.
Adapun doa malam Nisfu Sya'ban secara lengkap dengan teks Arab, Latin dan artinya, serta gratis download PDF dapat disimak dan dilihat di channel Alfa Arkan ini dengan klik link video pada kolom deskripsi video di bawah. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, kemudian amalan yang ketiga adalah dengan berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban merupakan salah satu puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Karena menurut riwayat hadis At-Tirmidzi, status puasa Sya'ban merupakan puasa terbaik setelah puasa Ramadan. Namun yang penting dicatat bahwa puasa Sya'ban itu haram dilakukan jika dimulai pada tanggal 16. Puasa Sya'ban harus dimulai sebelum tanggal tersebut, sejak tanggal 1 atau paling maksimal tanggal 15 di bulan Sya'ban. Bila sampai tanggal 15 belum juga berpuasa, maka haram berpuasa pada tanggal 16 sampai akhir Sya'ban. Pendapat tersebut berdasar atas beberapa hadis yang berkaitan yang dapat dirujuk secara mendalam dalam berbagai kitab fikih yang membahas tentang puasa sunnah di bulan Sya'ban. Adapun lafal niat puasa Sya'ban yang mesti diniatkan dalam hati oleh orang yang hendak berpuasa adalah Nawaitu shawma syahri Sya'bana sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa bulan Sya'ban sunnah karena Allah Ta'ala. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, kemudian amalan yang keempat yang dapat dilakukan di bulan Sya'ban adalah dengan menghidupkan malam Nisfu Sya'ban, yaitu dengan membaca Yasin 3 kali yang kemudian diiringi setiap akhir bacaan Yasin dengan doa. Dalam sebuah kitab catatan kaki atau Hasyiah Qalyubi wa Umairah dijelaskan bahwa disunnahkan menghidupkan malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha dengan berzikir dan salat, khususnya salat tasbih. Sekurang-kurangnya adalah mengerjakan salat isya berjamaah dan membulatkan tekad untuk salat subuh berjamaah. Amalan ini, yaitu berzikir, mendirikan salat sunnah, salat tasbih, juga baik dilakukan di malam Nisfu Sya'ban, awal malam bulan Rajab dan malam Jumat, karena pada malam-malam tersebut, doa itu sangat besar kemungkinannya untuk dikabulkan Allah, karena doa yang kita panjatkan itu berada pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan istijabah doa. Selanjutnya dalam rangka menghidupkan malam Nisfu Sya'ban itu, Syekh Abdul Hamid Al-Makki Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kanzun Najahi Was-Surur, beliau menawarkan amalan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Surah Yasin yang dibaca pada malam Nisfu Sya'ban itu disertai dengan harapan dan doa kepada Allah, semoga dengan keutamaan dan keberkahan bacaan surat Yasin, hajat pembacanya itu bisa berpeluang besar untuk dikabulkan Allah. Oleh karenanya, selesai membaca Yasin yang pertama, maka mohonlah kepada Allah agar dipanjangkan umur dan diberi taufik agar dapat taat selama umur yang diberi itu. Kemudian selesai bacaan Yasin yang kedua, mintalah pada Allah agar diselamatkan dari bala bencana musibah dan dilapangkan rezeki oleh Allah. Kemudian selesai membaca Yasin yang ketiga, mohonlah pada Allah agar kaya hati hanya memohon pada Allah dan diberikan husnul khatimah. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait kaifiat dan tata cara menghidupkan malam Nisfu Sya'ban ini dapat dilihat pada kitab Kanzun Najahi Was-Surur karangan Syekh Abdul Hamid Al-Makki Asy-Syafi'i. Adapun doa terkait malam Nisfu Sya'ban ini secara lengkap dapat disimak dan didownload buku PDF-nya secara gratis di channel Alfa Arkan ini dengan menekan link video dan doa amalan Nisfu Sya'ban yang tersedia di kolom deskripsi video di bawah. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, kemudian amalan yang kelima yang dapat dilakukan di bulan Sya'ban adalah menghidupkan malam Nisfu Sya'ban dengan melaksanakan salat tasbih. Salat tasbih merupakan salat sunnah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya yaitu Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muttalib, yang mana tata cara pelaksanaannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika dilaksanakan pada siang hari maka jumlah rakaatnya itu adalah 4 rakaat yang ditutup dengan 1 kali salam tanpa tasyahud awal atau boleh juga dengan tasyahud awal. Namun, jika dilaksanakan pada malam hari, maka jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat yang ditutup dengan 2 kali salam. Kemudian, niat salat tasbih di malam hari yang 4 rakaat, 2 kali salam itu jika salatnya sendiri adalah Usalli sunnat tasbih rak'ataini lillahi ta'ala. Saya salat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian, jika sebagai imam, maka niatnya Usalli sunnat tasbih rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Saya salat sunnah tasbih 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala.
Kemudian selanjutnya niat sebagai makmum, usul di sunnat tasbih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya salat sunnat tasbih 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian ketentuan berikutnya terkait dengan salat tasbih adalah di setiap rakaat itu membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya selain surah Al-Fatihah. Kemudian di setiap satu rakaat membaca tasbih sebanyak 75 kali dengan rincian sebagai berikut. 15 kali bacaan tasbih itu dibaca saat berdiri, yaitu setelah bacaan surah atau ayat sebelum rukuk. Kemudian yang kedua, bacaan tasbih 10 kali dibaca saat rukuk setelah membaca tasbih rukuk. Kemudian 10 kali saat berdiri i'tidal, yaitu setelah bacaan Rabbana lakal hamdu. Kemudian 10 kali lagi saat sujud pertama setelah bacaan tasbih sujud. Kemudian 10 kali lagi saat duduk di antara dua sujud, yaitu setelah bacaan doa duduk antara dua sujud. Kemudian 10 kali lagi saat sujud kedua setelah bacaan tasbih sujud. Kemudian yang terakhir 10 kali lagi saat duduk istirahat setelah sujud yang kedua sebelum bangun ke rakaat berikutnya. Atau 10 kali saat duduk tasyahud akhir, yaitu sebelum membaca At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatulillah. Kemudian ketentuan berikutnya adalah bahwa bacaan tasbih dalam salat tasbih termasuk bagian sunnah hay'ah qauli, sehingga tidak disyariatkan untuk sujud sahwi jika seseorang itu lupa bertasbih atau jumlahnya kurang dari 300 kali dalam salat tasbih yang telah dikerjakan itu. Dan jumlah keseluruhan bacaan tasbih dalam 4 rakaat salat tasbih itu berjumlah 300 kali bacaan tasbih. Adapun bacaan tasbih yang dibaca pada salat tasbih itu adalah Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar, yang artinya adalah Maha suci Allah, segala puji itu milik Allah, tiada sembahan yang layak disembah kecuali Allah saja, dan Allah Maha besar. Adapun tata cara atau kaifiat melaksanakan salat tasbih pada malam nisfu Sya'ban ini secara lengkap dapat disimak dan didownload buku PDF-nya secara gratis di channel Alfa Arkan ini dengan menekan link video doa dan amalan nisfu Sya'ban yang tersedia di kolom deskripsi video di bawah. Pemirsa Alfa Arkan channel yang dirahmati Allah, mungkin ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran kita terkait bagaimana hukum salat tasbih itu dilakukan secara berjamaah. Jawabannya adalah, jika dilaksanakan secara berjamaah, maka salat tersebut tetap sah berdasarkan pendapat Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 4 halaman 4 menyatakan bahwa qala ashabuna tatawwu'us salati darban darbun tusannu fihi al-jama'atu wa huwa al-'aid wal kusuf wal istisqa wa kadha at-tarawih wa 'alal asah wa darbun la tusannu lahul jama'atu lakinna law fu'ila jama'atan sahha. Para ulama mazhab Syafi'i berkata, salat sunnah itu terbagi dua. Bagian pertama itu adalah salat yang disunatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, yaitu salat hari raya, salat gerhana matahari, salat istisqa atau minta turun hujan, dan salat tarawih menurut pendapat yang ashah. Dan bagian yang kedua dari salat sunat itu adalah salat sunat yang tidak dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Akan tetapi jika dilaksanakan secara berjamaah, maka salat tersebut tetap sah. Pemirsa Alfa Arkan channel yang dirahmati Allah, maka sebagai kesimpulan, 5 amalan penting di bulan Syaban adalah 1. Mengganti puasa wajib jika punya hutang puasa. 2. Memperbanyak doa terutama di malam nisfu Syaban. 3. Berpuasa sunnah di bulan Syaban. 4. Membaca Yasin 3 kali di malam nisfu Syaban disertai dengan doanya. 5. Melaksanakan salat sunnah tasbih. Pemirsa Alfa Arkan channel yang dirahmati Allah, maka demikianlah penjelasan 5 amalan penting di bulan Syaban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu aminkan doa ini. Semoga kita semua diberi taufik kekuatan untuk bisa memperbanyak amal ibadah di bulan Syaban, diberi keberkahan dan dipanjangkan umur, bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh lana Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Cara baca 3 kali surah Yasin dan niatnya di malam nisfu Sya'ban.
Disebutkan oleh Abdul Hamid Al-Makki Al-Syafi'i dalam kitabnya Kanzun Najahi Was-Surur dari As-Sayyid As-Syarif Badruddin As-Syeikh Al-Hasan bin Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad. وَهَذَا طَرِيقُهُ تَقْرَأُ أَوَّلَهُ سُورَةَ يَاسِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ الْأُولَى بِنِيَّةِ طُولِ الْعُمْرِ مَعَ التَّوْفِيقِ لِلطَّاعَةِ الثَّانِيَةِ بِنِيَّةِ الْعِصْمَةِ مِنَ الْآفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَنِيَّةِ سَعَةِ الرِّزْقِ الثَّالِثَةِ لِغِنَى الْقَلْبِ وَحُسْنِ الْخَاتِمَةِ ثُمَّ تَقْرَأُ الدُّعَاءَ. Dari As-Sayyid As-Syarif Badruddin As-Syeikh Al-Hasan bin Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan ini adalah caranya. Kamu membaca pada awalnya itu surah Yasin sebanyak 3 kali. Bacaan Yasin kali pertama dibaca dengan niat agar diberi panjang umur beserta diberi taufik untuk taat. Bacaan Yasin kali kedua dibaca dengan niat agar diberi perlindungan dari kebinasaan dan penyakit, dan juga dengan niat agar diberi keluasan rezeki. Bacaan Yasin yang kali ketiga dibaca dengan niat agar diberi kekayaan hati, hanya menggantungkan harapan pada Allah dan merasa cukup dengan yang Allah berikan, dan agar diberi keadaan mati dalam kondisi husnul khatimah. Lalu kemudian membaca doa khusus di malam nisfu Sya'ban. Niat baca Yasin yang pertama di malam nisfu Sya'ban. Pada saat hendak membaca surah Yasin yang pertama, maka diniatkan dalam hati, aqra'u surata Yasin biniyati tulil umri ma'at tawfiqi litta'ah. Saya baca surat Yasin ini dengan niat agar dipanjangkan umur serta diberi taufik untuk taat. Niat baca Yasin yang kedua di malam nisfu Sya'ban. Pada saat hendak membaca surah Yasin yang kedua, maka diniatkan dalam hati, aqra'u surata Yasin biniyatil ismati minal afati wal ahati wa sa'atir rizqa. Saya baca surat Yasin ini dengan niat agar diberi perlindungan dari kebinasaan dan penyakit, dan diberi keluasan rezeki. Niat baca Yasin yang ketiga di malam nisfu Sya'ban. Pada saat hendak membaca surah Yasin yang ketiga, maka diniatkan dalam hati, aqra'u surata Yasin biniyati ghinal qalbi wa husnil khatimah. Saya baca surat Yasin ini dengan niat agar diberi kekayaan hati dan diberi husnul khatimah. Doa malam nisfu Sya'ban, warisan ulama Syafi'iyah. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar channel Alfa Arkan ini semakin berkembang. Terima kasih. Tariqah baca doa malam nisfu Sya'ban. Disebutkan oleh Abdul Hamid Al-Makki Al-Syafi'i dalam kitabnya Kanzun Najahi Was-Surur dari As-Sayyid As-Syarif Badruddin As-Syeikh Al-Hasan bin Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qultu waqad jumi'a du'a'un ma'thurun munasibun lilhali khasum bilaylatin nisfi min Sya'ban mashhur. يقرأه المسلمون تلك الليلة الميمونة فرادا وجمعا في جوامعهم وغيرها يلقنهم أحدهم ذلك الدعاء أو يدعو وهم يؤمنون كما هو معلوم. Dari As-Sayyid As-Syarif Badruddin As-Syeikh Al-Hasan bin Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Aku, yaitu As-Syeikh Al-Hasan bin Al-Qutub, berkata, sungguh telah dikumpulkan doa ma'thur seperti salah satunya yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang sesuai dengan keadaan khusus dengan malam nisfu Sya'ban yang masyhur, yang mana doa ini dibaca oleh orang-orang Islam pada malam yang penuh anugerah secara sendiri-sendiri dan berjamaah dalam perkumpulan majlis mereka dan yang lainnya, di mana seorang dari mereka menalkinkan doa tersebut, yaitu dengan cara mendiktikan untuk dibaca ulang dan diikuti bacaannya oleh jamaah, atau ada juga dengan cara salah satunya berdoa dan jamaah lainnya kemudian mengaminkan saja sebagaimana yang sudah diketahui. وَهَذَا طَرِيقُهُ تَقْرَأُ أَوَّلَهُ سُورَةَ يَاسِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقْرَأُ الدُّعَاءَ وَهُوَ هَذَا. Dan ini adalah caranya, yaitu kamu membaca pada awalnya itu surah Yasin sebanyak 3 kali, lalu kemudian membaca doa khusus malam nisfu Sya'ban yang dapat dibaca 3 kali di setiap selesai 1 kali baca Yasin, atau bisa juga dibaca doanya itu 1 kali setelah selesai 3 kali bacaan Yasin. Dan ini dia doanya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya dhal manni wa la yumannu alayka ya dhal jalali wal ikrami ya dhal tawli wal in'am. La ilaha illa anta zahra al-laji'in wa jara al-mustajirin wa ma'man al-khaifin. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي في الرزق فامحو من أم الكتاب شقاوتي وحرماني وتقتير رزقي وأثبتني عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اكشف عني من البلاء ما أعلم وما لا أعلم واغفر لي ما أنت به أعلم اللهم اجعلني من أعظم عبادك حظا ونصيبا في كل شيء قسمته في هذه الليلة من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو فضل تقسمه على عبادك المؤمنين يا الله يا الله لا إله إلا أنت اللهم هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا ولا كافرا ولا شقيا وقلبا سليما خاشعا ضارعا اللهم املأ قلبي بنورك وأنوار مشاهدتك وجمالك وكمالك ومحبتك وعصمتك وقدرتك وعلمك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Doa malam nisfu Sya'ban, warisan ulama Syafi'iyah. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar channel Alfa Arkan ini semakin berkembang. Terima kasih. Tariqah baca doa malam nisfu Sya'ban disebutkan oleh Abdul Hamid Al-Makki Al-Syafi'i dalam kitabnya Kanzun Najahi Was-Surur dari As-Sayyid As-Syarif Badruddin As-Syeikh Al-Hasan bin Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad
قلت وقد جمع دعاء مأثور مناسب للحال خاص بليلة النصف من شعبان مشهور يقرأه المسلمون تلك الليلة الميمونة فرادا وجمعا في جوامعهم وغيرها يلقنهم أحدهم ذلك الدعاء أو يدعو وهم يؤمنون كما هو معلوم. Dari As-Sayyid As-Syarif Badruddin As-Syeikh Al-Hasan bin Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad, aku, yaitu As-Syeikh Al-Hasan bin Al-Qutub, berkata, sungguh telah dikumpulkan doa ma'thur seperti salah satunya yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang sesuai dengan keadaan khusus dengan malam nisfu Sya'ban yang masyhur, yang mana doa ini dibaca oleh orang-orang Islam pada malam yang penuh anugerah secara sendiri-sendiri dan berjamaah dalam perkumpulan majlis mereka dan yang lainnya, di mana seorang dari mereka menalkinkan doa tersebut, yaitu dengan cara mendiktikan untuk dibaca ulang dan diikuti bacaannya oleh jamaah, atau ada juga dengan cara salah satunya berdoa dan jamaah lainnya kemudian mengaminkan saja sebagaimana yang sudah diketahui. وهذا طريقه تقرأ أوله سورة ياسين ثلاث مرات ثم تقرأ الدعاء وهو هذا. Dan ini adalah caranya, yaitu kamu membaca pada awalnya itu surah Yasin sebanyak 3 kali, lalu kemudian membaca doa khusus malam nisfu Sya'ban yang dapat dibaca 3 kali di setiap selesai 1 kali baca Yasin, atau bisa juga dibaca doanya itu 1 kali setelah selesai 3 kali bacaan Yasin. Dan ini dia doanya. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين اللهم إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب شقيين أو محرومين أو مقترين علينا في الرزق فامحو من أم الكتاب شقاوتنا وحرماننا وتقتير رزقنا وأثبتنا عندك سعيدين مرزوقين موفقين للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم واغفر لنا ما أنت به أعلم اللهم اجعلنا من أعظم عبادك حظا ونصيبا في كل شيء قسمته في هذه الليلة من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو فضل تقسمه على عبادك المؤمنين
Ya Allah, ya Allah, la ilaha illa ant. Allahumma hab lana quluban taqiyyina naqiyyina minash shirki bariyyin. لا كافرين ولا شقيين وقلوبا سليمين خاشعين ضارعين اللهم املأ قلوبنا بنورك وأنوار مشاهدتك وجمالك وكمالك ومحبتك وعصمتك وقدرتك وعلمك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Selamat datang kembali di channel Alfa Arkan. Pada video kali ini berisi tentang jawaban pertanyaan apa dan bagaimana salat tasbih itu. Pemirsa Alfa Arkan channel yang dirahmati Allah, langsung saja pertanyaannya adalah apa dan bagaimana sholat tasbih itu? Maka untuk memahami pertanyaan ini, langsung saja kita pahami apa itu sholat tasbih dari hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Abi Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud Juz 2 halaman 467 sampai 468 dengan nomor hadis 1297 bab salat tasbih, yang mana status sanad hadis tentang salat tasbih ini menurut Syekh Syuaib Al-Arnaud adalah sanaduhu hasanun, yaitu sanadnya adalah hasan dan juga telah disahihkan oleh Imam Abu Daud sendiri. Baik, langsung saja kita bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab sunannya, An Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibn Abdul Muttalib, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dari sini kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan salat tasbih pada pamannya yang bernama Al Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian lanjutan hadisnya berkaitan dengan manfaat salat tasbih. Ya Abbas, ya Ammah, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika 'ashra khisal. Idza anta fa'alta dhalik, ghafarallahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirahu, qadimahu wa hadithahu, khata'ahu wa 'amdahu, saghirahu wa kabirahu, sirrahu wa 'alaniyatahu 'ashra khisal. Wahai Abbas, wahai pamannya Nabi, maukah engkau aku beri sesuatu? Maukah engkau aku beri pemberian? Maukah engkau aku beri hadiah? Maukah engkau aku ajak dengan 10 perkara? Yang mana jika engkau melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosamu yang 10 macam, yaitu dosa yang awal dan yang akhir, dosa yang lama dan yang baru, dosa yang tidak disengaja dan yang disengaja, dosa yang kecil dan yang besar, dosa yang tersembunyi dan terang-terangan. Dari sini kita ketahui bahwa ada 10 manfaat besar yang akan diterima jika seseorang itu melakukan sholat sunnat tasbih, yaitu diampunkan 10 macam dosanya. 2 dosa, yaitu dosa yang dilakukan di awal dan di akhir kehidupan. 2 dosa, yaitu dosa yang sudah lama dan yang masih baru. 2 dosa, yaitu dosa yang tak sengaja dilakukan dan yang sengaja. 2 dosa, yaitu dosa yang kecil dan yang besar, serta diampunkan pula 2 dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kemudian lanjutan hadisnya berkaitan dengan tata cara salat tasbih. An tusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi wa suratan
فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ 15 مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ 10 ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات. Hendaklah engkau salat 4 rakaat. Pada setiap rakaat engkau membaca Al-Fatihah dan 1 surah dari Al-Quran. Jika engkau telah selesai membaca surah pada awal rakaat, sementara engkau masih berdiri, maka engkau membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian ruku', maka engkau kemudian mengucapkan tasbih itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dari ruku', lalu ucapkan tasbih itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau turun sujud. Ketika sujud, engkau ucapkan tasbih itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud, maka engkau ucapkan tasbih itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bersujud, lalu ucapkan tasbih itu sebanyak 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu, maka engkau ucapkan tasbih itu sebanyak 10 kali. Maka itulah 75 tasbih pada setiap 1 rakaatnya. Engkau lakukan itu dalam 4 rakaat. Maka dari sini kita ketahui bahwa salat tasbih itu adalah salat 4 rakaat yang di dalamnya dibacakan tasbih sebanyak 300 kali. Kemudian lanjutan hadisnya berkaitan dengan berapa kali salat tasbih itu sebaiknya dilakukan. In istata'ta an tusalliya fi kulli yawmin marratan faf'al. فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. Jika engkau mampu melakukan salat itu setiap hari sekali, maka lakukanlah. Jika engkau tidak melakukannya, maka lakukan setiap Jumat sekali. Jika engkau tidak melakukannya, maka lakukan setiap sebulan sekali. Jika tidak, maka lakukan setiap setahun sekali. Jika engkau tidak melakukannya, maka lakukan sekali dalam umurmu. Maka dari sini kita ketahui bahwa makin sering makin baik untuk melakukan salat sunnah tasbih sesuai kemampuan, mulai dari yang pertama 1 kali setiap harinya, jika tidak mampu maka 1 kali setiap Jumatnya, jika tidak mampu juga maka 1 kali setiap bulannya, jika tidak mampu juga maka 1 kali setiap tahunnya, jika tidak mampu juga maka setidaknya 1 kali dalam seumur hidupnya. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, maka itulah dia jawaban dari pertanyaan apa dan bagaimana salat tasbih itu. Semoga bermanfaat. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, berangkat dari video sebelumnya di channel Alfa Arkan ini terkait penjelasan apa dan bagaimana salat tasbih itu dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abi Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud juz 2 halaman 467 sampai 468, nomor hadis 1297, bab salat tasbih, dengan status sanad hadisnya menurut Syekh Syuaib Al-Arnaud adalah hasan dan telah disahihkan pula oleh Imam Abu Daud sendiri, maka dapat kita rincikan secara detail kaifiat tata cara salat tasbih dalam 8 poin sebagai berikut. Poin yang pertama, salat tasbih itu dikerjakan 4 rakaat. Jika dikerjakan di malam hari, maka 4 rakaat dengan 2 kali salam. Namun jika dikerjakan di siang hari, maka 4 rakaat dengan 1 kali salam tanpa tasyahud awal, atau boleh juga dengan tasyahud awal. Selanjutnya, poin yang kedua, niat salat tasbih di malam hari 4 rakaat dengan 2 kali salam, yaitu jika ia salat sendiri, maka niatnya usalli sunnatat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Saya salat sunnat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Jika ia sebagai imam, maka niatnya usalli sunnatat tasbih rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Saya salat sunat tasbih 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Jika ia sebagai makmum, maka niatnya usalli sunnatat tasbih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya salat sunnah tasbih 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya poin yang ketiga, niat salat tasbih di siang hari 4 rakaat dengan 1 kali salam, yaitu jika ia salat sendiri, maka niatnya usalli sunnatat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Saya salat sunnah tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian jika ia sebagai imam, maka niatnya usalli sunnatat tasbih 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala. Saya salat sunnah tasbih 4 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Kemudian jika ia sebagai makmum, maka niatnya usalli sunnatat tasbih 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Saya salat sunat tasbih 4 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Perlu diperhatikan bahwa niat ini adalah berbentuk kehendak untuk melakukan ibadah tertentu, yaitu dalam masalah ini adalah niat untuk melaksanakan salat tasbih, yang mana niat itu dengan redaksi lafal niat yang sudah kita bacakan tadi itu melintas di dalam hati. Jadi sumber niat itu adalah yang muncul dari dalam hati, bukan yang di lisan. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, catatan penting untuk dipahami bahwa salat tasbih ini tidak dilakukan secara dipandu karena akan memunculkan kebingungan terkait niat imam atau makmumnya. Sebab jenis pelaksanaan ibadah salat itu hanya ada 2 saja, yaitu bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri atau bisa juga dikerjakan secara berjamaah. Adapun hukum salat tasbih secara berjamaah, jika kita lihat sebagai salah satu salat sunnah, menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', juz 4 halaman 55 menyatakan bahwa wa amma baqin nawafil kasunanir ratibati ma'al fara'id والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة أي لا تستحب لكن لو صلاها جماعة جاز. Adapun salat-salat sunnah lainnya selain dari 7 salat sunnah yang tersebut pada pembahasan sebelumnya, seperti salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, dan salat sunnah mutlak lainnya, maka yang demikian tidaklah disyariatkan berjamaah. Maksudnya adalah yang demikian bukanlah sebuah kesunnahan. Namun, jika pun dikerjakan secara berjamaah, hukumnya adalah jaiz atau boleh. Maka jika kita ingin melaksanakan sholat sunnah tasbih bersama dengan muslim lainnya, maka bentuk pelaksanaannya adalah sholat sunnah tasbih secara berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam, bukan sholat sunnah tasbih yang dipandu oleh seorang pemandu. Selanjutnya, poin yang 4, di setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah dan kemudian 1 surah selain Al-Fatihah. Selanjutnya poin yang 5, dalam setiap 1 rakaat jumlah tasbih yang dibaca adalah sebanyak 75 kali tasbih dengan rincian sebagai berikut. 15 kali saat berdiri setelah bacaan surah atau ayat sebelum ruku', 10 kali saat ruku' setelah baca tasbih ruku', 10 kali saat berdiri i'tidal setelah bacaan Rabbana lakal hamdu, 10 kali saat sujud pertama setelah bacaan tasbih sujud, 10 kali saat duduk di antara 2 sujud setelah bacaan doa duduk antara 2 sujud, 10 kali saat sujud kedua setelah bacaan tasbih sujud, dan 10 kali saat duduk istirahah, yaitu setelah sujud yang kedua sebelum bangun ke rakaat berikutnya, atau 10 kali saat duduk tasyahud akhir sebelum membaca attahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Selanjutnya poin yang 6,
Bacaan tasbih dalam salat tasbih termasuk bagian sunnah hay'ah qawli yang tidak disyariatkan untuk sujud sahwi jika lupa bertasbih atau lupa jumlah bacaan tasbih. Selanjutnya, poin yang ketujuh, jumlah keseluruhan bacaan tasbih dalam 4 rakaat salat tasbih adalah 300 kali tasbih. Dan selanjutnya yang terakhir adalah poin yang ke-8, bacaan tasbih yang dibaca dalam salat tasbih adalah Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, yang artinya itu adalah Maha suci Allah, segala puji itu milik Allah, tiada sembahan yang layak disembah kecuali Allah saja, dan Allah Maha Besar. Pemirsa Alfa Arkan Channel yang dirahmati Allah, maka demikianlah penjelasan detil tentang kaifiat tata cara salat tasbih, semoga bermanfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka tawfiqa ahlil huda wa a'mal ahlil yaqin wa munasahata ahlit tawbah wa azma ahlis sabr wa wajala ahlil khasyah wa talaba ahlir raghbah wa ta'abbuda ahlil wara' wa irfana ahlil ilmi hatta أخافك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى حتى أناصحك في التوبة وخوفا منك حتى أخلص لك النصيحة وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحتى حتى أحسن الظن بك سبحان خالق النور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر ووجل أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى
أناصحك في التوبة وخوفا منك حتى أخلص لك النصيحة وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحتى أحسن الظن بك سبحان خالق النور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar channel Alfa Arkan ini semakin berkembang. Terima kasih.